Assalamualaikum. Ha, saya baru balik meniaga daripada Bazar Ramadan lah kan. Nak balik rumah lah. Dah penat dah meniaga semua kan. Lepas tu, wak duit kawan saya. Dia nak ajak saya sahur. Ah, bagus sangat. Tu saya boleh tumpang sahur dengan dia. Pagi-pagi macam ni kan. Tapi bagus juga. Ha, dia kawan saya. Bolehlah saya rekomen bawa lumak saya. Business mind. Jom cari wak. Mana wak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar wak? Okey wak. Nak tanya dekat wak sendiri kan. Selalu time-time sahur macam ni, sahur kat luar ke apa cerita? Sekarang ni kalau ada event, ha? Kita banyak mentelaah. Mentelaah, kata kau mentelaah. Sebab tu banyak makan. Faham. Makan, kan? Sebelum kita nak tunggu makanan kita, kita pun dah minum makan. Selalu bulan-bulan puasa macam ni, macam mana wak punya aktiviti? Tahun ni, wak tak banyak ambil job sangat lah. Untuk bulan puasa ni bulan ke puasa. Ataupun tahun ni? Bulan puasa. Okey wak, mana makanan ni wak? Saya, kita dapat back-back, mana makanan ni? Wak meriahnya wak, makanan meriah. Dia. Wak macam selalu macam. Kalau sahur memang makan berat-berat ke macam mana? Dia kalau makan berat, ada dumbbell. Okey wak, apa lagi kita makan dulu? Makan. Suruh makan, baca doa. Baik wak. Eh? Wak, gila nak bersatu dengan berdua-dua dengan... kalau ada rezeki, adalah. Tengah tadi ni? Tengah tadi lah. Tak jumpa jumpa lagi. Alhamdulillah. Tadi wak nampak ni berbunga bangkai ni buat barang apa ni? Sebenarnya kata pun dah businessman kan. Terima kasih lah ya. Terima kasih. Memanglah terima kasih tapi tak sebenarnya berniaga kan. Saya pun nak ajak wak. Beli jugalah saya punya ni. Mana boleh? Ni dah include sekali dalam harga. Oh, bukan sekali ke? Tak sama. Terima kasih kerana sekali lagi sudi menjemput saya untuk tumpang sahur dengan wak. Terima kasih. Apa-apa pun, wak doyok memang meletup.